Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Risan Elektro. Di sini sudah ada TV terbaru 55 inci dari LG dengan tipe 55UK7500PSF. TV ini adalah salah satu seri entry level dari LG di tahun 2022, pengganti dari tipe di tahun sebelumnya yaitu UP7500PTC. Seperti apa spesifikasi dari TV LG ini? Langsung aja kita bahas ya teman-teman. TV ini memiliki 4 varian ukuran, mulai dari 43 inci, 50 inci, 55 inci, dan 65 inci. Oke, sekarang kita akan buka TV ini dan kita akan lihat kelengkapannya. Ini adalah kelengkapannya. Di sini ada 2 kaki TV kiri dan kanan, dan untuk desainnya masih sama seperti seri sebelumnya. Untuk material dari kaki TV ini menggunakan plastik, dan kaki TV ini sangat ringan ya teman-teman. Kemudian ada remote control. Untuk desain remote ini juga sama seperti seri sebelumnya, masih menggunakan remote manual, tanpa feature pointer dan scroll yang biasa digunakan pada smart TV LG. Tapi jika kalian ingin upgrade remote ini ke Magic Remote, TV ini sudah support ya teman-teman. Ada baterai remote A3 2 piece. Kabel power. Kabel manajemen atau clamp kabel. 4 baut kaki TV. Buku manual dan kartu garansi. Seperti inilah tampilan dari TV ini. Untuk desain dari TV ini tidak ada yang berubah dari seri sebelumnya. TV ini masih menggunakan bezel atau frame yang sedikit tebal dengan ukuran bezel 1,5 cm. Dan untuk ketebalan maksimal TV ini yaitu 8 cm. Pada bagian belakang berdesain polos, dengan bagian atas terdapat ventilasi untuk mengurangi panas yang berlebih. Kemudian terdapat juga fascia untuk bracket dinding dengan ukuran 30 cm x 30 cm. Dan di bagian kanan adalah input-inputnya. Untuk inputnya, di bagian samping ada 2 USB 2.0 dan ada HDMI 1 2.0. Di bagian belakang ada HDMI 2 support AIRC, input kabelan, audio optikal, antena UHF, dan antena satelit. UK7500 ini menggunakan 2 jenis layar, yaitu VA panel pada ukuran 50 inci dan IPS panel pada ukuran 43, 55, dan 65 inci. TV ini memiliki resolusi 4K 3840x2160 dan refresh rate 60Hz. Untuk prosesornya, TV ini menggunakan prosesor terbaru dari LG, yaitu A5 generasi 5 AI prosesor yang dapat meningkatkan detail gambar lebih baik dari sumber gambar sebelumnya. Kemudian, di TV ini juga mendukung format HDR10 Pro untuk meningkatkan kecerahan warna dan kecerdian pada gambar. Di fitur pada gambar juga terdapat Film Maker Mode untuk menghasilkan gambar yang sesuai dengan genre film itu dibuat. Dan seperti inilah kualitas gambar pada TV ini. We'll be right back.
Buat kalian yang suka bermain game, TVD juga sudah mendukung HDR HGIG dan Game Optimizer untuk pengalaman bermain game yang lebih menyenangkan. TV ini menggunakan tipe speaker dan firing speaker 2 channel dengan power output yaitu 20 watt RMS. TV ini juga mendukung format Dolby dan DTS dan dilengkapi dengan teknologi AI Sound yang dapat meningkatkan kualitas suara dari 2.0 menjadi 5.1. Sama seperti lineup terbaru LG lainnya, TV ini menggunakan operating system terbaru yaitu webOS 22. Di webOS terbaru ini, kalian dapat menambahkan akun atau profil pengguna sampai dengan 10 profil. TV ini juga mendukung perintah suara melalui Google Assistant dan Amazon Alexa. Tapi jika kalian ingin menggunakan perintah suara, kalian harus upgrade remote control ini terlebih dahulu ke Magic Remote LG, karena remote control TV ini belum support menggunakan perintah suara. Di fitur lainnya, TV ini memiliki fitur Sport Alert, dan TV ini juga mendukung mirroring, AirPlay, dan HomeKit. Dan seperti itulah video review dari TV LG 55UKI 7500 PSF. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah informasi kalian tentang TV ini. Jika ada kekurangan pada video ini, saya mohon maaf. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.